Apakah rakyat jelata meluahkan perasaan dan ketidakpuasan hati terhadap pemerintah dalam Facebook? Adakah setiap rakyat berbuat demikian harus mohon maaf terhadap pemimpin tersebut untuk menghapuskan dosa sesama manusia? Ha. Sekarang ini kita ada orang tak puas hati pada kerajaan, dia hentam kerajaan dalam Facebook. Kerajaan pula hentam dalam surat khabar rakyat. Dia berlawan gitu. Rakyat nak masuk surat khabar nak hentam kerajaan, tak boleh. Kerana kerajaan tu dia milik surat khabar. Surat khabar tu hak dia. Jadi Facebook, rakyat ada Facebook. Ha, dia berlawan. Dia gunakan Facebook. Tak kira lah di mana saja benda niat kita buat. Faham? Niat kita untuk mengislah, untuk tazkirah, untuk nasihat. Boleh pahala. Kita tengok pemerintah ni jahat. Sahih dah. Kita pun tegur dia. Kerana tegur pemimpin itu adalah wajib. Nah, tapi tiap yang kita tegur, kita akan ditanya balik. Betul tak dakwaanmu? Kau mengkata ke pemimpin ni penipu dan sebagainya, betul tak? Kalau betul sungguh, pemimpin itu diheret ke neraka. Kalau tidak, mung kena tanggung dosa dia pula. Lepas tu kita tegur-menegur ni diperintahkan syarak. Tapi biar ada sempadan dia. Nampak? Ha, kadang-kadang sedap ingat kita kata kerajaan penipu. Memanglah dia penipu. Dan kita tipu kok. Rakyat tipu kok. Rakyat penipu kok. Tipu bini. Nah, kata botai. Padahal pergi jumpa janda. Tipu anak. Ha, anak ajak pergi main padang permainan, kata-kata kita ada hak lain. Kita kata ada hak kerja. Tipu kok. Tipu. Tipu mertua, bini tipu laki, ha tu wajib dah. Nah, ha tipu pejabat, mu tolong tolong pasca aku. Nah. Di tak ada tempat kerja, orang lain tolong pasca. Tipu lah itu. Tipu. Balik dah, tak pasca lagi. Dua jam lepas balik, suruh kawan pasca. Tipu apa tai. Jadi semua tipu. Bang, main bola tipu. Pengadil tipu. Ha, ini sekarang ni semua masyarakat tipu. Pemerintah tipu rakyat, rakyat tipu pemerintah. Betul tak? Ha, negeri keadaan kita sekarang huru-hara habis tau. Kerana kita pun penipu kok. Hak jual supermarket tipu. Kata barang-barang potong harga pada harga lama. Nah, hak jual rambutan pun tipu. Hak rambutan molek-molek pun depan. Bila orang nak beli cebok hak belakang, hak pecah. Nah, hati hak jual-jual mari rumah nak jual barang-barang apa semua. Tipu kok. Nah. Ha. Tu hak Tuhan roadblock, Tuhan roadblock. Nah. Ha, dia tertipu kok. Oh, lesen saya tinggal hari ni padahal lesen ada, mampu dah. Tipu kok. Nah. Ha.